pedang darah bunga iblis, hiat kiam moho a, part 46. Menebus cinta, tanpa terasa berdiri bulu kuduk sumabing, gertaknya sekali lagi, aku tidak ingin membunuhmu dari belakang membunuh aku? Apa kau mampu segampang membalikan tangan huh, kau sedang bermimpi baik, lihatlah ini diiringi bentakan kedua tangannya sudah bergerak. Namun sebelum tenaga terkerahkan keluar, mendadak terasa papan besi di mana dia berpijak bergerak terus berputar, semakin berputar semakin cepat. Kontan pandangannya menjadi kabur dan kepala terasa berat dan pening. Diam dua hatinya mengeluh, kalau berputar terus seperti ini tak sampai sepeminuman teh pasti dirinya akan roboh secara konyol. Suara dingin yang menusuk telinga itu mendadak terdengar lagi, Sumawing, bagi yang berani memasuki menara iblis, selain menjadi setan tiada jalan lain untuk hidup. Pecah nyali Sumabing, tapi apa yang dapat diperbuatnya, dalam keadaan tubuh turut berputar seperti gansingan itu, darah mulai bergolak di rongga dadanya. Apakah harus mandah saja terima kematian? Biasanya orang yang terdesak dalam bahaya bisa timbul akal sehatnya. Demikian juga mendadak Sumabing mendapat ilam care bagaimana dia harus menyelamatkan diri. Tiba dua tubuhnya meluncur tinggi terus bergantungan di atas atap loteng tingkat ketiga seolah dua seekor kelelawar besar. Terdengar sebuah seruan kejut, besi berputar itu juga segera berhenti. Perempuan aneh bagai setan itu masih tetap berdiri di tempatnya. Sumabing melayang turun terus mencengkram ke arah lawan. Selicin belut perempuan itu berkelit ke samping, terus membalik badan. Napas Sumabing hampir berhenti dan serta-merta mundur berulang dua. Sungguh, dia tidak dapat membedakan apakah makhluk di hadapannya ini manusia atau setan. Seumur hidupnya, belum pernah dilihatnya makhluk seaneh ini. Panca indera perempuan ini tidak lengkap. Wajahnya penuh goresan luka dan daging yang menonjol dua matanya tinggal satu dan miring ke samping, hidungnya bolong telong dan mulutnya meringis kelihatan dua baris giginya yang memutih menyeramkan. Kau ini manusia atau setan terserah apa yang hendak kau katakan. Sumabing menjadi nekat dan bertekad, katanya, tak peduli kau ini manusia atau setan, yang terang kau memang harus mampu sising tujuan. Bintang bergeser jumpalitan, yaitu jurus kedua dari Giok Chi Sin Kang dengan kecepatan yang susah diukur dilancarkan untuk menyerang. Jurus Si Sing tujuan inilah yang telah mengalahkan Hong Kong Tai Su, si padri agung dari Xiao Lim Si yang diabdikan sebagai Hurjong. Betapa dahsyat kekuatannya dapatlah dibayangkan. Apalagi sekarang dilancarkan di dalam ruang menara yang luasnya hanya empat tombak saja, Hampir setiap senti peluang yang kosong sudah terlingkup dalam kekuatan pukulan Sumabing ini Baru saja perempuan aneh tadi hendak menggerakkan alat rahasianya, tapi sudah terlambat Terdengar keluhan tertahan lantas badan perempuan itu limbung ke belakang terus terkapar roboh tak bergerak lagi Sumabing menyeringai ringin Sekali cengkram dengan mudah saja ia jinjing tubuh orang terus mendongak memandang ke tingkat ketiga, dia bersiap menggunakan perempuan yang terluka berat ini sebagai perintis jalan menerobos lubang kecil yang menuju ke tingkat tiga itu. Memang perbuatannya ini agak kejam. Tapi bagaimana juga perempuan jelek rupa ini harus dikorbankan menjadi makanan bagi alat dua rahasia yang dipasang di tingkat ketiga itu. Pada saat itulah mendadak sebuah nada dingin kaku berkata gugup, Sumabing, letakkan dia sebat sekali Sumabing memutar tubuh, dilihatnya majikan menara iblis sudah berdiri di hadapannya. Letakkan dia seru majikan menara iblis pula. Sumabing mendengu sejek, katanya, kau anggap sedemikian gampang? Lalu kau mau apa aku harap dia membuka jalan untuk naik ke tingkat ketiga itu tidak mungkin tidak mungkin? Kalau kau bilang tidak lantas benar tidak berulang kali wajah majikan menara iblis berganti dua tak menentu Desisnya dingin, sumabing, dia sudah terluka berat sekali Memang, tapi justru Cai Hai baru saja terhindar dari ancaman lemaut Letakkan dia tidak bisa, kalau sampai terjadi apa dua Awas, tubuhmu pasti hancur lebur Kalau kau anggap kau bisa berbuat begitu, silahkan lakukan Aku anggap sepele Sumabing, menara ini dibangun dengan besi baja, selain lubang hawa tiada pintu atau jendela. Seumpama kau dapat menerobos sampai ke tingkat teratas, juga hanya kematian saja bagimu, jangan harap kau dapat tinggal pergi dengan masih bernyawa itu kan urusanku sendiri nanti jadikah sudah bersiap mengantar nyawamu di dalam menara ini belum tentu, masih terlalu pagi untuk menentukan itu sikap gugup dan ada ucapan majikan menara iblis yang lunak ini benar dua membuat Sumabing terheran dua Kenapa sedemikian besar perhatian majikan menara iblis ini terhadap perempuan jelek yang sudah setengah mampus ini? Sumabing, lepaskan dia, biar kululusi kau naik terus tingkat teratas dengan selamat Suma Bingmi ini mang dua mati hidup tekun masih belum diketahui daripada menerjang secara sembrono, lebih baik menyetujui permintaan orang saja. Orang ini adalah ketua dari suatu aliran yang ditakuti, sudah tentu tidak akan ingkar janji. Maka segera katanya dingin. Apa benar majikan perkampungan bumi terkurung di puncak sana benar apa benar dia belum mati? Pertanyaanmu ini berlebihan. Baik. Aku setuju dengan permintaanmu itu, lalu dilemparkan perempuan jelek itu ke arah majikan Menara Iblis. Tersipu dua majikan Menara Iblis, maju menyambut terus memeriksa lukanya, lalu mengusap wajahnya. Pandangan Sumabing serasa kabur, matanya terbelalak. Ternyata perempuan jelek menyerupai setan itu adalah penyamaran dari seorang gadis yang cantik, rupawan. Kiranya dia mengenakan kedok muka untuk menakut duai orang. Baru sekarang dia paham, gadis ayu ini pasti ada hubungan sangat erat dengan majikan menara iblis, mungkin juga anaknya. Kalau tidak mana mungkin dia begitu gugup dan perhatian malah mau mengalah mengajukan syarat tukar menukar. Sekian lama majikan menara iblis memeriksa dengan teliti, akhirnya pandangannya beringas dan membentak bengis, sumawing, kalau lukanya sampai tak dapat ditolong akan kubalas dengan tindakan keji yang paling kejam nada ucapannya mengandung ancaman serius yang berlimpah dua. Acuh tak acuh Sumebing menyahut, kalau kau mampu melaksanakan ancaman itu Cai Hai takkan berkerut alis. Baik, semua alat rahasia kini sudah kututup semua, silahkan kau naik ke atas sejenak Sumebing bimbang, lalu melejit menerobos lubang bundar di atasnya. Benar juga tanpa rintangan yang membahayakan dalam sekejap saja dia sudah tiba di tingkat ke-11. Setingkat lagi adalah yang terakhir, itulah tempat di mana Tekun sekarang tengah dikurung. Seperti yang sudah dua, hanya lubang bundar sebesar kakilah satu duanya penghubung antara tingkat demi tingkat itu. Perasaan Sumebing mulai tegang. Dia ingin berteriak memanggil, tapi setelah dipikir dua Akhirnya dia urung membuka suara, sekali kakinya mengenjot tanah, tubuhnya terus menerobos lewat dan tiba di tingkat teratas. Siapa itu terdengar sebuah bentakan nyaring serak. Sekali dengar lantas Sumabing tahu itulah bentakan yang keluar dari mulut Tekun sendiri. Sumabing menyapu pandang ke sekelilingnya, melihat apa yang terpajang di hadapannya seketika ia terlongong dua. Sampai lupa memberi jawaban. Itulah sebuah ruang atau kamar yang dihias sedemikian indah dan mewah, seumpama kamar pengantin. Sinar mutiara berkilauan menerangi seluruh kamar itu. Tampak Tekun tengah duduk tegap di atas sebuah kursi malas. Wajahnya mengunjuk rasa kejut, matanya kesima memandangi Sumebing. Ini bukan kamar tahanan, jadi terang bahwa Tekun juga bukan ditahan. Pasti ada hal dua apa yang mencurigakan. Konon, bahwa seorang diri Tekun Meluruk datang menepati janji dan terkubur di dasar telaga air hitam. Tapi kenyataan dia masih segar bugar. Ada pula yang mengatakan Tekun terkurung di puncak menara iblis, namun kenyataan ini juga berlawanan dengan berita yang dikabarkan: adalah majikan menara iblis ternyata adalah perempuan setengah umur yang masih cantik. Molek, mungkinkah di sini letak persoalannya? otaknya sampai terasa berdenyutan memikirkan persoalan ini. Akhirnya Tekun Pitgi membuka suara, menantuku, untuk apa kau kemari suaranya sudah tidak berat dan berwibawa seperti waktu masih berada di perkampungan bumi, tak ubahnya seperti orang tua biasa yang tengah bicara dengan menantunya. Sesaat Sumabing tertegun, lalu sahutnya sambil membungkuk hormat. Xiao si Sei, menantu, menghadap Tekun sudahlah, Coba katakan mengapa kau datang kemari menurut kabar bahwa Tekun sudah terkubur di telaga air hitam. Seluruh kekuatan perkampungan bumi akan diboyong kemari untuk menuntut balas. Maka jauh dua Xiao Se menyusul tiba, tapi kenyataan tidak seperti apa yang dikabarkan. Ya, benar kabar kematian itu memang aku sendiri yang suruh orang mengeluarkan. Kenapa tanya sumabing, tersentak kaget. Agaknya Raja Bumi sudah berubah sangat tua dalam sekejap mata ini, katanya sambil menghela nafas. Selama hidup ini aku sudah berkeputusan untuk tidak kembali lagi ke perkampungan bumi atau muncul di dunia perselatan lebih heran dan tak mengerti. Dalam ingatan Sumebing bertapa garang dan besar wibawa Raja Bumi tempo hari. Sungguh tidak nyana hari ini bisa bicara demikian lunak dan lembek. Ini benar dua susah dapat dipercaya berkata pula tekun pitgi kau merasa di luar dugaan bukan ya sudah kebancut kau datang kemari terpaksa harus kututurkan duduk perkara sebenarnya tapi kau harus ingat satu hal harap jelaskan duduk perkara peristiwa ini hanya kuijankan kau sendiri yang tahu selamanya jangan kau bocorkan kepada siapapun juga terhadap adik ang juga tidak boleh terbayang rasa duka pada wajah raja bumi Sahutnya, dia boleh dikecualikan, tapi juga harus tiba saatnya yang tepat baru boleh kau beritahu kepadanya, yang dimaksud tiba saatnya adalah, sedikitnya setelah 20 tahun kemudian, 20 tahun kemudian bersama itu, kau juga harus tahu benar bahwa aku sudah mati. Ini, inilah perintahku yang pertama kepadamu, kau harus patuh. Dan, yang terakhir. Tapi perkampungan bumi tiada yang memimpin, kaulah calon penggantinya, berubah air muka sumabing, sungguh dia tidak berani membayangkan masa depannya, sebab dia masih berhutang budi terhadap racun diracun, namun dia juga harus membunuh racun diracun. Dia sendiri pernah berkata akan menebus budi orang dengan kematiannya, untuk membuktikan kejantanannya bahwa dia dapat membedakan antara budi dan dendam. Baru saja pikiran Sumebing melayang dua, terdengar Raja Bumi berkata lagi, menantuku, kau tahu mengapa aku berbuat demikian Xiao Se tidak paham untuk menebus cinta menebus cinta. Apakah artinya berubah nada ucapan Raja Bumi, sedemikian berat serak dan merawan hati, dulu, aku menelantarkan seorang perempuan. Sekarang, dengan sisa hidupku ini aku harus menebus kesalahanku itu kepadanya siapakah dia majikan menara iblis o oh, tergetar seluruh tubuh Sumabing. Mimpi juga tidak nyana bahwa urusan ini ternyata berliku dua sedemikian jauh. Bahwa dua majikan dari perkampungan bumi dan menara iblis yang sangat disegani itu kiranya adalah sepasang kekasih, tapi dia salah berpikir. Dia adalah istriku sah kita mempunyai seorang anak perempuan, lebih tua dua tahun dari Yau Ang dia bernama Yau Cuo tercetus seruan kaget dari mulut Sumebing. Teringat olehnya gadis molek yang terluka berat oleh pukulannya di tingkat kedua tadi, pastilah dia itu Pit Yau adanya. Dia adalah Toa dari istrinya kedua Pit Yau Ang, entah bagaimana keadaannya. Apa kau tahu siapakah aku ini dulu terbayang oleh Sumebing Percakapan Cio dan muridnya. Segera ia manggut dua dan sahutnya, tahu tahu dari mana kau tahu? Dengar dari percakapan orang. Coba katakan yang kau tahu. Cio Su Suseng adalah tokoh silat nomor satu di seluruh jagat ini pada pertandingan silat pertama di puncak Hoa Ya, kau benar. Sejak aku menggondol gelar jago nomor satu seluruh jagat yang kosong itu pengalamanku hampir sama dengan nasibmu itu sama dengan nasibku ya sama benar seperti kau menjadi duplikatku terpilih sebagai huma oleh perkampungan bumi semua benar dalam keadaan yang tidak merdeka aku dinikahkan dengan ibu Yau Ang sejak itu aku menduduki jabatan sebagai raja bumi sedang ibu Yau Ang sejak melahirkan Yau Ang terus meninggal dunia dan bertepatan dengan waktu aku terpilih sebagai calon huma di perkampungan bumi, ya ucu ibu beranak mendadak menghilang, kemana dua aku telah mencari tanpa hasil. Tak nyana takdirlah yang menentukan, kiranya dia telah menjadi majikan dari menara iblis ini habis berkata ia menghela napas panjang dengan lesu. Sumabing manggut dua, ujarnya, sekarang aku paham pada saat itulah sebuah bayangan mendadak muncul bagai bayangan setan. Terlihat bayangan itu tengah membopong bayangan orang lain. Mereka bukan lain adalah majikan menara iblis ibu beranak. Air muka majikan menara iblis membesi kaku, matanya menyorotkan kemarahan yang berapi dua. Melihat gelagatnya, ciut nyali sumabing, perasaannya ikut tenggelam dan mendelu mungkin Pit Ucu sudah meninggal? Terdengar Tekun berjingkrak kaget, serunya, dia. Ye yeah, Aucu kenapa dia sudah mati sahut majikan menara iblis penuh kebencian. Tekun melompat bangun serunya gemetar, Apa katamu cuji sudah mati bagaimana bisa mati menantumu yang bagus itulah yang turun tangan bergetar seluruh tubuh Tekun, dua kilat matanya menatap tajam ke wajah Sumabing lama dan lama kemudian baru tercetus pertanyaannya, Kau yang membunuh dia sumabing menggigit gigi, sahutnya, benar, sebelum ini kita masing dua adalah musuh besar yang harus menentukan mati atau hidup. Tekun maju memayang tubuh Ye Aucu, dua titik air matu meleleh keluar menetes di wajahnya yang pucat pias tanpa darah. Ancam majikan menara iblis gemetar, sumabing, Sudah ku katakan akan ku hancur leburkan tubuhmu menjadi perkedel serta merta sumabing mundur selangkah. Suara Tekun terdengar sangat sedih, istriku, dia tidak sengaja. Mati majikan menara iblis semakin menyala dua, semprotnya beringas. Kau berani merintangi aku menuntut balas anak gadisku sementara itu Tekun tengah memeriksa denyut jantung anak gadisnya. Mendadak dia berseru kegirangan, nadi besarnya masih belum putus. Aku tahu, tapi saya umpama tabib Hoato, tabib kenamaan pada zaman Samkok, Hidup lagi juga jangan harap dapat menyembuhkan dia mendengar ini Sumabing berseru girang tanyanya gugup apa betul nadi besarnya belum putus betul sahut majikan menara iblis mengertak gigi delapan nadi di seluruh tubuhnya sudah hampir musnah meskipun bisa ditolong apa bisa ditolong tekun dan majikan menara iblis berseru kejut berbareng Sumabing mengusap keringat yang membasahi jidatnya serta katanya, ilmu Kiu Yang Sin Kang yang Xiao Sei pelajari dapat menolongnya majikan menara iblis masih kurang terima, jengeknya, Sumabing, kau menolong dia untuk menolong jiwamu sendiri watak Sumabing juga keras dan congkak. Hampir saja kemarahan hatinya meledak namun karena berhadapan langsung dengan tekun sedapat mungkin ia tahan kemarahannya, sahutnya dingin, aku menolongnya karena aku kenal budi pekerti, Bukan untuk menolong diriku sendiri, tekun pitgi meletakkan pit ye ucu di atas ranjang, lalu katanya, "Menantuku, lekaslah kau menolongnya." Setelah menenangkan hatinya dan menghimpun semangat, Sumabing maju mendekati ranjang secepat terbang tangannya bergerak menutup berbagai jalan darah besar, lalu mencopot sepatu naik dan duduk di atas ranjang. Kiu Yang Sin keng mulai dikerahkan melalui tangan yang menekan batok kepala terus disalurkan, hawa murni yang positif bersifat panas terus membanjir masuk. Sepeminuman teh kemudian, badan Sumabing basah kuyuk bagai kehujanan, wajahnya pucat pasi. Sebaliknya Pit Ye Au bernapas teratur, darahnya sudah berjalan normal lagi, mukanya juga sudah bersemu merah. Tanpa berkesip, Tekun mengawasi keadaan anaknya dan majikan menara iblis. Setengah jam telah berlalu lagi, terdengar Pit Ye Aucu mulai mengerang lirih. Pit Ye Aucu membuka matu dan pelan dua bangkit berduduk. Begitu melihat Suma yang tengah bersama di di atas ranjang, sambil menggerung gusar terus angkat tangan mengetuk ke batok kepala Sumebing. Jangan cuci cegah Tekun sambil menyambar pergelangan tangannya serta katanya pula, kejadian ini akibat salah paham. Untuk menolong kau dia sudah kehilangan banyak hawa murni. Kau turunlah beristirahat. Pit Ye Auju menarik pulang tangannya, setelah melerok sekali lagi ke arah Sumabing terus putar badan dan menghilang di pintu rahasia Waktu Sumabing selesai dengan samadinya, itu sudah berselang satu jam kemudian di hadapannya tinggal Tekun seorang saja. Kata Tekun dengan sedihnya, menantuku, Tugas berat perkampungan bumi selanjutnya kini terjatuh di atas pundakmu. Xiao Sei akan junjung tinggi pengharapan Gak Tio, bapak mertua, yang mulia bagus sekali, masih ada lagi, ku harap kau perlakukan Anji baik dua, pasti aku bisa, jagalah dirimu baik dua, sekarang boleh kau pergi. Ingat dan jangan lupa pesanku tadi, Xiao si Se ingat betul, sekarang juga minta diri setelah membungkuk dan memberi hormat langsung Sumabing turun dari menara iblis. Kini pintu besar menara iblis sudah terbuka lebar, hanya sekarang tidak tampak bayangan seorang jua. Seperti datangnya tadi dan menyeberangi Danau dan kembali tiba di darat. Memandang ke arah menara iblis di kejauhan sana, hatinya terasa hampa dan masgul. Seng Junjungan yang agung majikan perkampungan bumi kenamaan dan ditakuti akhirnya harus menghabiskan sisa hidupnya di tempat pengasingan. Tapi, sudah seharusnya ia merasa tentram dan puas, seperti apa yang dikatakan sendiri tengah menebus cintanya yang tertunggak. Baru sekaranglah diinsafi pula olehnya bahwa semua kejadian dan peristiwa di kalangan Kangou ternyata serba-serbi dan tiada sesuatu yang selalu abadi. Sekonyong dua terdengar derap langkah kaki yang ramai tengah mendatangi dari kejauhan sana. Disusul berkelebat beberapa bayangan manusia tengah melayang tiba bagai bintang terbang. Betapa jeli pandangan Sumabing sekarang! Dari kejauhan sudah dilihatnya bahwa mereka itu bukan lain adalah anak buah dari perkampungan Bumi. Yang mengepalai dan terdepan adalah istrinya sendiri yaitu Pit Yau Ang bersama Chohu dan Yeupit, Pit dua perdana menterinya, dan di belakangnya lagi adalah para Tongcu dan semua petugas hukum serta para kerabatnya, jumlahnya tidak kurang dari dua ratusan orang. Di tengah ramainya suara kaget bayangan orang dua itu melayang tiba semua. Pit Yau Ang berjingkrak kegirangan di luar dugaan serunya, Engkoh Bing, tak terduga kau telah tiba lebih dulu Sumabing tertawa ewa, sahutnya, adik Ang, semua anak buahmu sudah kau kerahkan datang semua ya, hanya tinggal beberapa orang saja untuk menjaga rumah. Chou Ye Upit segera maju menghadap dan menyembah, menghadap Huma cepat dua sumabing binggoi yang dua tangan, katanya, kalian bangun tak perlu banyak peradatan, lalu beramai dua para tongcu bergiliran maju dan menyembah. Dan, semua kerabatnya. Sambil melayani semua anak buah perkampungan bumi, otak Sumabing bekerja keras, dengan alasan apakah dia harus mencegah supaya Pit Yauang tidak berkukuh untuk menuntut balas. Semua anak buah perkampungan bumi tengah berkabung dan geram hatinya, mereka meluruk datang dengan hati panas yang nyeluap dua untuk membalas dendam, bara api tengah berkobar dua di setiap sanubari mereka. Setelah dipikirkan secara mendalam, Sumebing ambil keputusan, untuk perintah tekun yang terakhir itu, terpaksa dia harus berlaku keras dan tegas untuk berbohong. Metapit Yau Ang mengembeng air mata, ujarnya sedih merawan hati, engkau ring, sekarang kaulah yang memimpin untuk bertindak. Aku yang memimpin? Sudah lazim dan jamak sekali bukan, masa kau, urusan ini sudah selesai sebagian, apa-apa kau tidak melihat mayat dua di pinggir telaga dan noda dua darah itu? Semua sorot mata beralih mengikuti tempat yang ditunjuk Sumabing. Lalu kembali lagi menatap ke arah Sumabing. Tanya Pit Yau Ang heran dan tak mengerti, Engkoh Bing, apakah yang telah terjadi aku sudah menuntut balas bagi tekun kau, Ya, Menara Iblis sudah kucuci bersih dengan banjir. Darah semua anak buah perkampungan bumi mengunjuk rasa kagum dan kaget luar biasa. Dengan tenaga seorang saja dapat mencuci bersih seluruh kekuatan Menara Iblis. Ini benar-benar susah dibayangkan dengan akal pikiran sehat, tapi kenyataan ini terucapkan dari mulut huma sendiri. "Siapa yang berani tidak percaya?" Engkoh ring ujar Pip Ya'a'u Angpilu. Lalu bagaimana dengan jenazah hayahku Sumabing tidak menduga bakal mendapat pertanyaan ini seketika ia terhenyak di tempatnya tanpa mampu menjawab tapi akhirnya tersimpul suatu akal dalam benaknya sahutnya jenazahnya tenggelam di dasar danau hari itu juga waktu dia datang kemari tenggelam di dasar danau pit YAU ang mengeluh panjang terus berlutut dan menyembah ke arah danau pecahlah tangisnya tergerung dua tidak ketinggalan semua anak buah perkampungan bumi serempak juga berlutut dan menyembah ke arah danau sebagai penghormatan terakhir kepada Tekun Almarhum. Sebagai huma sudah tentu tidak bisa tidak Sumabing harus menunjukkan teladan, terpaksa dia juga berlutut dan menyembah di samping pit Yau Ang Suasana seketika menjadi sunyi menyedihkan diliputi isak tangis berkabung yang merawan hati. Tapi keadaan sebenarnya hanya Sumabing seoranglah yang jelas mengetahui. Agak lama kemudian baru Sumabing bimbing Pit Yau Ang bangkit berdiri dan membujuk supaya menghentikan tangisnya. Semua berdiri dan mengheningkan cipta ke arah menara iblis yang berada di tengah danau sana. Tiba dua Pit Yau Ang membanting kaki, serunya Gram, engkau bing, menara itu harus kita hancurkan, tercekat hati Sumabing, Sahutnya gugup, adik Ang, menurut umatku, kita sudah saja sampai di sini, kenapa air danau hitam ini mengandung racun yang sangat jahat, bagi siapa yang terkena pasti segera mati. Aku sudah menebus hutang darah Tekun, kalau ada pula tindakan apa dua, Sedikitnya harus mengorbankan tenaga dan mungkin malah jiwa sejak semula. Kenapa tidak kau runtuhkan saja menara itu? Itu tak mungkin terjadi. Kenapa tak mungkin menara itu dibangun dengan lapisan papan dua besi baja? Mana gampang untuk merusaknya? Lantas kita mandah saja terima nasib ini, adik Ang. Menara iblis sudah mengorbankan apa yang harus diakorbankan. Pasti Tekun dapat meram di alam baka, namun kecintaan Pit Uang terhadap ayahnya sangat dalam. Sekian lama dia masih meributkan ini itu serta bertangisan sekian lamanya pula, sehingga membuat semua jengkel tapi juga tak tega. Namun bagaimana juga dia tidak bakal berani membangkang akan perintah Tekun itu untuk mengatakan duduk perkara sebenarnya. Chow Si Kongteng. Ye Upik Chiu Ing Tiong berbareng maju menghadap sambil membungkuk tubuh Hamba berdua minta sedikit petunjuk silahkan katakan kata Cahu hormat Perkampungan kita tidak bisa tanpa pimpinan Harap huma segera kembali ke dalam kampung untuk menduduki jabatan tekun ini sumabing tertegun Sahutnya, tekun baru saja wafat Urusan ini harus dirundingkan lagi 100 hari kemudian Apalagi urusan pribadiku di kalangan kau masih belum selesai. Sekali aku menduduki jabatanku, nama dan kedudukanku akan membuat penghambat belaka. Bagaimana menurut pendapat kalian berdua? Lalu dia berpaling ke arah Pit Ye Au Ang dan katanya pula, adik Ang, kau jelas mengetahui keadaanku yang serba sulit ini. Semua urusan di kampung sementara biarlah kau yang urus dan pimpin maukah sesaat? Pit Ye Ang ragu dua. Akhirnya Manggut dua setuju. Sekilas Chohu dan Yeupit saling berpandangan, lalu membungkuk dan berseru lagi, menurut perintah Huma terus mengundurkan diri. Sumabing menghela nafas lega, ujarnya, Adik Ang, perintahkan segera kembali. Lalu kau bagaimana ku harap kau dapat memaafkan aku. Segera aku harus kembali ke Tionggoan untuk menuntut balas kepada musuh duaku kau tidak mengiring, Bicara setengah terus ditelan kembali. Suma Bing tertawa ringan, bujuknya, adik Ang, hari dua yang akan datang masih panjang. Meta pit Yau ang merah dan berlinang air mata, katanya, baiklah, engkoh ring, jagalah dirimu baik dua aku pasti kesehatanmu. Dapat, kau juga hati dua dan jagalah. Sekian lama dipandangnya pit Yau ang lekat dua. Diam dua benak Sumabing mengeluh, "Sungguh, dia tidak berani membayangkan masa depannya. Janjinya terhadap racun di racun merupakan ketentuan dari nasibnya kelak. Demi dendam dan demi kesejahteraan kaum, persilatan dia harus membunuh racun di racun, dan untuk menebus budi kebaikan racun di racun yang berulang kali menolong jiwanya, hanya dengan kematianlah dapat melunasi hutang budinya ini." Demikianlah dengan rasa pilu dan masgul dia ambil berpisah dengan istri keduanya Pit Ye Ang terus beranjak cepat menuju ke Tionggoan. Dendam kesumat dan kebencian sudah semakin deras berderap dalam aliran darahnya. Tujuannya yang pertama kali ini adalah menangkap hidup dua loh cugi dan menumpas habis seluruh BWEHWAHWE dengan banjir darah. Dua jam kemudian dia sudah menempuh perjalanan sejauh dua ratusan li. Tengah berlari kencang itulah, mendadak dilihatnya tiga orang Tosu tengah berdiri jajar di bawah sebuah pohon besar di pinggir jalan. Saking heran dan ingin menghentikan langkahnya, tahu, segera, Suma, Bing, ketiga Tosu ini masing dua mengenakan seragam jubah panjang berwarna abu dua kehitaman. Suma Bing melengak. Dari jubah seragam yang aneh ini, dia tahu bahwa ketiga tosu ini adalah anak murid Butong P yang sangat kenamaan dengan ilmu pedangnya, yaitu Butong Samsiu. Butong Samsiu tidak bergerak, juga tidak membuka suara. Mereka berdiri tegak bagai tiga buah patung hidup. Sumabing semakin heran, dan besar hasratnya ingin tahu, entah untuk keperluan apa. Butong Samsiu ini datang ke perbatasan yang belukar ini tapi mereka sedemikian angkuh tanpa menyapa sekedarnya, buat apa pula dirinya mencari penyakit. Setelah dipikir dua, kakinya diangkat hendak tinggal pergi. Mendadak dilihatnya jubah di depan dada butong Sam Siu itu bersemu merah darah. Keruan hatinya terperanjat, sebab sekali tubuhnya berkelebat tiba di hadapan butong Sam Siu. Waktu ditegasi merindinglah tubuhnya. Kiranya ketiganya sudah menjadi mayat dan kaku tanpa roboh. Butong Sam Siu mati bersamaan di pinggir jalan, ini betul dua sangat mengejutkan dan susah dipahami. Dilihat dari noda darah yang masih merembes keluar, agaknya kematian mereka terjadi belum lama ini. Setelah diteliti sekian lamanya tanpa terasa tercetus seruan kaget dari mulutnya, Rasul penembus dada ternyata dada ketiga tosu dari Butong P ini masing dua berlobang karena tusukan cundrik. Kedua dua pembunuhan. Semacam ini, selain perbuatan rasul penembus dada tiada keduanya lagi. Betapa tenar dan kenamaan Butong Sam Siu ini, kenapa bisa mati di tangan rasul penembus dada. Perkumpulan macam apakah jeng xiong hawe sebenarnya? Apa tujuannya menyebar maut dengan pembunuhan sadis yang menakutkan itu? Tokoh macam apakah ketua mereka? Waktu pertama kali dirinya bertemu dengan Rasul Penembus Dada, orang pernah menyangka bahwa dirinya adalah sekomplotan dengan Loh Cugi. Maka, naga duanya bahwa Loh Cugi juga pasti adalah salah satu sasaran yang harus dibunuh pula oleh pihak Jeng Xiong Hwe. Kalau sampai loh cugi diketahui oleh rasul penembus dada sebagai sesepuh atau pemegang peranan belakang layar BWEHWAHWE -E. Bukankah jerih payah sekian lama ini bakal menjadi sia dua belaka?